ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah amal kebaikan kita sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berjuang di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sebelumnya ulun mohon izin dengan guru-guru ulun dan para tokoh agama, ulun duduk di muka dan duduk di kursi ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi adab ulun terhadap beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak umat manusia yang ada di muka bumi ini, pada hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan salat subuh dengan berjamaah ini bukan perkara yang mudah. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat subuh berjamaah itu adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, nikmat yang sangat besar yang masih Allah berikan kepada kita adalah kita masih diberikan kesempatan untuk talabul ilmi, untuk bersama-sama duduk mempelajari agama, dan ini juga bukan perkara yang mudah. Syekh Muhammad Hasan mengatakan bahwa kata beliau, amal yang paling utama untuk kita saat ini adalah talabul ilmi, mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan hamba-hambanya menjadi orang yang baik atau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah ketika seorang hamba mendapatkan, mohon maaf, umpamanya uangnya kian bertambah, karirnya naik, jabatannya pun terus naik, ini bukanlah tanda orang itu ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tanda seorang hamba ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah difahamkannya terhadap agama. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan khair, maka Allah akan memfahamkan tentang agamanya. Khair sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, makna khair adalah diddul diddussu, makna khair adalah lawan daripada assu, keburukan. Kemudian di sana beliau menjelaskan assu itu adalah keburukan atau kejelekan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau khair lawan dari kata assu,
khair adalah kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ingin mendapatkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang mendapatkan kebaikan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang difahamkan oleh Allah tentang agamanya. Jadi tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Bisa jadi kita berbuat baik ternyata niat kita tidak ikhlas. Bisa jadi kita berbuat baik ternyata di dalamnya ada riya. Tetapi khair adalah kebaikan yang bisa mendekatkan kita dari Allah, bersih dari sifat riya, bersih dari sifat ujub dan yang lain sebagainya. Ini adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini terus kita dapatkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi di dalam Sunan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah kama qala." Barang siapa yang menjalani satu jalan tujuannya tidak lain adalah untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapapun, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, yang pergi untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu nama beliau adalah Isa Muhammad bin Isa. Beliau lebih dikenal dengan Abu Isa At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini salah satu daerah yang ada di Uzbekistan sekarang, Asia Tengah. Tirmidz, nama desanya Tirmidz. Karena beliau berasal dari Tirmidz, beliau lebih dikenal dengan At-Tirmidzi. Orang Barat menyebutnya Termez. Desa ini disebut dengan Tirmidz karena ternyata di wilayah Uzbekistan itu desa ini lebih berbeda dengan iklimnya, berbeda dengan wilayah yang lain. Kalau di Tirmidz itu mempunyai iklim panas yang lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah lain. Kalau disebut dengan Tirmidz, orang Barat menyebut dengan Termez. Makanya kalau ada tempat penampungan air panas, penyimpanan air panas disebut dengan termos. Itu dari kata Tirmidz. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, alhamdulillah kita juga masih diberikan Allah kesempatan hidup sampai saat ini di bulan yang sangat mulia, salah satu dari 4 bulan haram, atau salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Rajab. Kita sudah ada di hari ke-12 12 bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan al-haram. Maka janganlah fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezaliman pada bulan-bulan itu. Apa saja 4 bulan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya ini? Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
az-zaman qad istadara ka hayati. Waktu itu beredar seperti keadaannya, yauma khalaqallahu as-samawati wal ard, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Was-sanatu 12 syahran, dan bulan dalam dan 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dihormati, dimuliakan. Salasatun mutawalliyat, 3 bulannya berturut-turut. Dzulqa'dah, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Dzulhijjah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Wal Muharram, dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Warajab mudhar, dan bulan Rajab baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baihaqi beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fala tadhlimu fihin anfusakum dalam surah At-Taubah tadi ayat 36, janganlah kalian pada bulan-bulan itu menzalimi diri kalian. Beliau menjelaskan bahwa perbuatan buruk yang dilakukan pada bulan-bulan haram, yakni pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dosanya lebih besar, kata beliau, dibandingkan dengan keburukan atau dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Dan beramal saleh pada bulan-bulan haram itu pahalanya lebih besar dibandingkan beramal soleh di bulan-bulan yang lain. Jadi di bulan yang mulia ini kita gunakan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, menambah amal-amal soleh. Mungkin sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup di bulan yang mulia ini adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwa amal ibadah kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak di Palestina yang umurnya masih sangat belia, mereka telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa bekal mereka sudah cukup. Allah tidak ingin mereka berlama-lama di dunia, karena Al-Quran mereka yang mereka bawa sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih Allah beri kesempatan, mungkin karena ibadah kita, salat kita, bacaan Quran kita, puasa kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada bulan yang mulia ini marilah kita jadikan bulan titik balik kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, hamdalah rahimakumullah. Bulan Rajab bukan hanya termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada bulan Rajab ini adalah bulan bersejarah bagi umat Islam, di mana pada bulan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan besar yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj, yang terjadi di Amul Hazan, tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tahun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan 2 orang yang sangat beliau cintai dan sayangi, yakni paman beliau Abu Thalib dan istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Yang banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut, di antara poinnya bahwa pada bulan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah kewajiban salat
sebanyak 5 waktu sehari semalam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Allah rahimakumullah. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan kata salat atau salah itu selalu menggunakan alif lam. Seperti di awal-awal surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat orang-orang yang bertakwa, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Kata salat menggunakan alif lam. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata-kata salat selalu menggunakan alif lam. Apa maksudnya? Kalau dalam tata bahasa Arab, setiap kata isim yang menggunakan alif lam itu berarti sudah ditentukan, atau disebut dengan isim ma'rifah. Jadi kata sholat maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa sholat itu tidak bisa dikerjakan asal sholat, yang penting sholat tidak bisa. Tetapi sholat harus dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dikerjakan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa kita asal berdiri, kemudian takbir, baca fatihah dan seterusnya. Tetapi harus kita pelajari bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tersebut. Sehingga dalam sebuah hadis yang terkenal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ru'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakannya. Dan kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salatnya. Yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat adalah para sahabatnya, kemudian diajarkan kepada para ulama sesudahnya, jadi para tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya, dan sampai kepada ulama-ulama di masa kita sekarang. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama-ulama kita. Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya di dalam sahih keduanya, tentang seorang laki-laki yang masuk Masjid Nabawi. Salah seorang sahabat masuk Masjid Nabawi, kemudian sahabat ini melakukan sholat 2 rakaat. Dan dia mengerjakan sholat 2 rakaat ini persis di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Laki-laki ini berbalik, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dijawab oleh Nabi, "Waalaikumsalam." Nabi langsung bersabda kepadanya, "Salli fa innaka lam tusalli." Ulangi salat, kamu belum sholat. Jadi salah seorang sahabat Nabi sholat di Masjid Nabi, jadi makmumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa bersama Nabi. Setelah sholat diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulang sholatnya. Maka laki-laki ini pun kembali berdiri dan mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Setelah selesai, dia berbalik menghadap Nabi dan mengucapkan salam. Ternyata untuk kedua kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu, kamu belum salat. Kemudian laki-laki ini kembali mengerjakan salat untuk yang ketiga kalinya. Dan setelah selesai, kembali dia menghadap Nabi dan ternyata apa yang dikatakan Nabi masih sama. "Shalli fa innaka lam tusalli." Dia pun mengerjakan lagi sampai yang ketiga kalinya. Ternyata 3 kali sudah dikerjakan, masih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salat, kamu belum salat. Sehingga dia pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah salat terbaik yang bisa kulakukan. Maka ajarkanlah kepadaku bagaimana salat yang benar."
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fasbiril wudu." Apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka yang pertama adalah sempurnakan wudu. Fastaqbil qiblah. Kemudian menghadap ke kiblat. Tsumma qra' ma tayassara laka min al-Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang kamu hafal. Tsumma rfa' hatta tatma'inna rafi'an. Tsumma ruk' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kata Nabi, rukuklah sehingga rukukmu dalam keadaan tumakninah. Tsumma rfa' hatta taqtadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai dalam keadaan i'tidal, tegak lurus. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau dalam keadaan tumakninah. Ila akhir hadis. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, ternyata masih mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan, Pak, Bu, dengan kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan salat di Masjid Nabawi pun kalau lagi umrah atau lagi haji, masa kita jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih merasa salat kita sudah benar dan aman, sangat jauh dibanding dengan sahabat ini. Siapa sahabat ini yang ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari-nya menyebutkan sahabat yang mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah seorang sahabat mulia yang bernama Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Siapa Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu? Beliau dijelaskan di dalam oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu ini adalah salah satu ahlul badar. Salah satu ahlul badar. Salah satu dari 315 atau 317 orang yang ikut di perang Badar. Lantas apa istimewanya orang yang ikut di perang Badar? Orang yang ikut di perang Badar, 315 atau 317 orang yang ikut di dalam perang Badar, itu sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa mereka, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Jadi ahlul badar itu keistimewaannya, keutamanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang telah lalu atau akan datang. Makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para ahlul badar itu mendapatkan tunjangan dari negara yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu ahlul badar sangat mengistimewakan beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perlakuan istimewa terhadap salah satu dari ahlul badar. Ada pernah kejadian salah satu ahlul badar yang melakukan pengkhianatan. Dia berencana membocorkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah. Mengirimkan surat kepada salah satu sahayanya, budak wanitanya, agar menyerahkan surat tersebut kepada para pemuka Quraisy yang ada di Mekah. Isinya adalah bocoran tentang rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhirnya ketahuan, yang kemudian setelah dikejar sahaya ini sudah keluar dari kota Madinah, kemudian setelah didapat dan dipaksa untuk menyerahkan isi suratnya, setelah diserahkan dibawa ke Madinah dan ditanya siapa pelakunya, ternyata pelakunya adalah salah satu ahlul badar. Kemudian Umar bin Khattab itu sudah mulai mencabut pedang. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya." Karena dia adalah salah satu pengkhianat, tidak mudah-mudah mengkhianati Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Setelah dicek, ternyata dia adalah ahlul badar. Apa kata Nabi? "I'malu ma syi'tum faqad ghafartum." Terserah kamu mau berbuat apa,
hari ini diampuni karena dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pengkhianat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhianati kaum muslimin ternyata mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hanya sekedar salat. Ternyata Khalid bin Rafiq mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali bahkan yang keempat kalinya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Allah rahimakumullah. Kalau orang seperti Khalid bin Rafiq ahlul badar masuk surga tingkat paling tinggi, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjid Nabi yang kita tahu keutamaan salat di Masjid Nabi masih mendapatkan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan sahabat Nabi jarang salat di Masjid Nabi. Hisab sampai hari ini masih menegangkan. Surga kita masih belum jelas. Kalau kita merasa aman dengan salat kita, sangat jauh kita dibanding dengan Khalid bin Rafiq radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Allah rahimakumullah. Maka dari itu, waktu yang masih diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan untuk terus belajar tentang agama kita agar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami berpesan kepada diri kami pribadi dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, marilah senantiasa kita perbaiki kualitas ibadah kita khususnya sholat, karena sholat ini adalah penentu ya, amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini setiap malam Jumat ada kajian fikih. Kita bisa belajar bagaimana sholat dengan benar yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita hingga sekarang. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.